Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasriku su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wahda alladhi arsala rasulahu bil huda linnasi kaffah wa anzala 'alayhi alqur'ana hudan linnasi wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitonir rajim. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika min ashahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Langkung tibayun mangga orang sami manjatkin puji tasyakur ka Allah nu maha ghafur salawat teriring salam. Mugi Allah limpah curahkan ke junjunan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetapkan ke para keluargina, para sahabatna, ge mudah-mudahan urang sadaya selaku umatna jaga keng syafaatna di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah, segenap para alimin ulama, para masyayikhil kiram, para kiai, para kasupan, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat, hapunten disebatkan namina ta'ziman wa takriman di ashabil hujjah. Urang bakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparin yuswan barokah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, tika gantun ka akhinal mahbub kori terbaik tingkat internasional personal Kiai Haji Abdullah Fikri anu di Jambi. Urang bakeun mudah-mudahan mantenna sing dipaparin yuswan barokah ditambah berkah ilmuna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pamerintah dikawit RT RW oke Bapak Kepala Desa manawi ayah dawuh. Oh, RT ayah. RT hadir. RW ayah. Oh, Bu. Ayo. Wis doakeun ya Bapak RT anu diburian kula mudah-mudahan sing panjang jabatanana. Nepi ka pae RT bae. Ini loba jeung pamajikan bisa keburu pae ya RT. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu daekeun di Kampung Lame. Pandia mah hideung mele ka RT. Urang rakeun para panitia berikut masyarakat mudah-mudahan
Naon rupiah nu parantos dikorbankeun baik hartana maupun tanagina mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri assalamualaikumullah. Syukur alhamdulillah. Dina wengi ayeuna urang sadaya kempal di tempat anu mulia dina raga Mikaeli. Dilahirkeun junjungan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap tahun umat Islam ngayakeun muludan dengan berbagai cara. Aya nu ngayakeun muludan ngan saukur ngariung di musala tuker berkat aya. Bener kan teh? Biasana sok tarawih eta RT ngumumkeun di musala. Cek RT kieu. Masyarakat kampung Lame Hidam wayahna isuk peuting urang rek ngayakeun muludan. Masing-masing imah disuhunkeun ridona mawa berkat masing-masing minimal 5. Bawa kamu sholat urang ngariung babarengan. Jeung Bapak RT. Kadengi ku jelema koret. Jelema koret. Eta nu koret nyen berkat mulu dan uji-ujian saya tahu. Karena kor. Eta menyen berkat mulu dan ngan saukur kejo sa centong. Oreng sa sendok. Goreng tempe sa kurut. Karena kor. Jek nu koret ngomong kia ke anak-anak. Dak wayahna anak kabehan isuk peting ulah ayan ulin kajauh. Kabehan siang ngilung ariung kamu sholah. Sugan balik imu sholah menang berkat anu aya daging kotokan. Jek jalma kor. Ngen wayahna cek bapana. Eta anak ulah ngumpul di satempat. Masing-masing jandela kudu aya perwakilan anak. Dibagi anak-anak kabeh. Begitu beres ngariung, beres silsilah, beres marhaba, beres ngadoa. Berkat dibagikan ku panitia. Datang ka imah horeng berkat cita balik di bae. Akibat kor akan ku denu koret. Oh air dia ya. Hei hampura red hampura. Aya deui nu ngayakeun peringatan Maulid Nabi ngondang mubalig ngondang kori seperti iya. Betul. Apapun bentuk acara peringatan Maulid Nabi selama di jerona aya niatan ngagungkan kana baginda Rasul, yakin eta bakal mendapatkan pahala di hadapan Allah. Betul. Nu mangga punten. Ieu urang ka kampung Lame Hideung ngayakeun peringatan Maulid Nabi, ngabelaan ieu nyewa tenda sua gede kieu. Wallahi wa tenda jeung aing gedean tenda. Diorong ke tenda. Aing terus terang lamun dulu tenda ki minder ka aing. Ari tenda gede mau balik lemet. Hayu dia ngomongkeun kuru ka aing dia. Tukang soan punten bawarna digedekeun saeutik. Kok ini suaranya sesa ngepung-ngepung berkat mulut bae itu dengerin. Efeknya itikin ehonan itikin. Yakin umat Islam ngayakin peringatan Maulid Nabi ngabelaan segala dijinan iya karena dasarna urang sadaya ngaku cinta ka Rasulullah. Betul. Ternyata wajar jeung munasabah umat Islam ngayakin muludan karena ternyata Rasul anu kurang setiap tahun diperingati lahirnya. Rasul anu sangat luar biasa. Mantak ulah sampai ya pertanyaan umat Islam zaman ayeuna ngayakeun kenapa sih umat Islam harus mengadakan maulidan ulah ayeuna ngomong gitu ulah ayeuna. Lamun aya bisa dicabok poinnya. Naon sababna? Kalau ada pertanyaan dari umat Islam kunaon iya orang umat Islam kudu ngayakeun muludan berarti pertanyaan tersebut mengandung arti bahwa umat Islam meragukan karena keagungan Rasulullah. Betul. Tak lamun aya nu ngomong-ngomong ngutak-ngutik hukum muludan bawa ka dieu. Cabok wae. Kagok aing teu panasaran nyawa ka jalma iya bener kan teu? Tuh ternyata Rasul anu kurang diperingati manusia anu sangat hebat dulu. Iya, aya riwayat anu kurang kedah diemut-emut dulu. Bukti ternyata Rasul kita Rasul yang punya tanggung jawab ke umatnya. Satu saat
sebelum Rasul wafat, Rasul uzur selama 11 dinten. Seberapa itu neng? 11 poe. Tina pengaruh racun yang disimpan oleh Yahudi Haibar dalam daging kambing. Sebab Rasul paling hobi ngemam daging kambing muda. Tapi henteu kabeh didahar ku Rasul. Hanya bagian tertentu. Rasul mah resep kana daging ping-ping hareupna. Beda jeung kiedi urang. Kiedi urang mah ping-ping bulu mentana. Sebab gede ping-ping eta. Bener tanda. Ada Rasul mah ping-ping hareup. Di saat Rasulullah sakit, Rasul ngumpulkan para sahabat. Tina golongan Muhajirin dan Ansor dikumpulkan ku Rasulullah. Sehingga ia para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Kok ia Rasul ngumpulkan urang kabeh aya naon? Setelah kumpul para sahabat di masjid Rasulullah, Rasul naik ke atas mimbar. Setelah naik di atas mimbar, Rasul ngadauh ka para sahabat. Cek Kanjeng Nabi, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, apakah kalian mau menjadi saksiku nanti di hadapan Allah bahwa kaulah pernah dakwah, pernah ngajak kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Seluruh sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Cek para sahabat, mohon Gusti, kami siap jadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah menyerukan dakwah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian Rasul ngangkat dua panangan, ngadoa ka Allah. Jek Gusti kate Kanjeng Nabi, ya Allah, sahabatku sudah menjadi saksi di hadapanmu nanti di yaumil qiyamah bahwa kau langsung pernah ngajak nyembah ka Allah, mengajak supaya tidak menyekutukan kepada Allah. Perkara anu kadua nu ku Rasul disampaikan. Para sahabat, tina golongan Muhajirin dan Ansor, apakah kalian siap menjadi saksi di hadapan Allah bahwa setiap ayat-ayat yang Allah turunkan, setiap hukum-hukum yang Allah berikan sudah aku sampaikan kepada manusia? Sadaya sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Kami siap jadi saksi di hadapan Allah, Gusti. Kemudian Rasul ngangkat di dua pandangan, ngadoa ke Allah. Ya Allah, mereka siap menjadi saksiku di hadapanmu nanti di hari kiamat bahwa kaulah sudah menyampaikan ayat-ayat Allah. Perkara yang ketiga anu ku Rasul ditaroskeun. Para sahabat Muhajirin dan Ansor, apakah di antara kalian masih aya sangkut paut urusan dunia jeung Muhammad bin Abdullah? Tolong selesaikan sekarang juga. Samemeh kaulah wafat, samemeh kaulah maut, bereskan heula urusan dunia urang jeung Muhammad. Bisi aya nu ngabogaan hutang Muhammad ka sahabat, silakan selesaikan pada hari ini juga. Sadaya sahabat cara rici. Sebab sahabat can pernah ngahutangan ka Rasulullah. Sebab Rasul can pernah ngahutang ka sahabat. Rasul can pernah ngaridit. Semuanya sahabat diam. Rasul kembali bertanya, silakan para sahabat, bisi aya urusan di dunia anu can selesai, gera selesaikan ayeuna keneh. Di tengah para sahabat semuanya terdiam, tunduk, nangtung satu orang sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah nangtung ngacungkeun pananah. Punten Rasul, cek Ukasah. Eta sahabat kabeh molotot ka Ukasah. Isi ayeuna cek sahabat. Andai kata ia urusan anjen jeung kaula di dunia yang pernah terjadi dulu dianggap hutang, maka tolong selesaikan hari ini juga. Cek Kanjeng Nabi, urusan naon antara aku denganmu Ukasah? Cek Rasulullah, punten Rasul, emot teka pungkur waktu perang Uhud, anjen ketika naik kuda, anjen rek mecut bujur kuda, lain kuda anu kapecut, tapi tonggong kula anu kapecut ya Rasul. Nyeri Rasul. Cek Kanjeng Nabi, laju anjen hayang kumaha Ukasah, hayang ngabalas.
eta sahabat ngadenge uka sahaya ngabales Rasulullah, kabeh sahabat marah. Apa kata Nabi? Silahkan ukasa. Lamun anjeun hayang ngabales mecut awak kaula, sekarang selesaikan sebelum aku menghadap kepada Allah. Majulah ukasa satu langkah ke depan. Dicegat ku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cek Abu Bakar, ukasa. Aku adalah sahabat yang pertama kali menerima ajaran Islam. Ukasa, Muhammad bin Abdullah Rasulullah adalah orang yang paling dekat denganku. Kaulah anu ngabaturan Muhammad hijrah ka Madinah. Lamun anjen rek ngabales ka Muhammad, silahkan timpahkan eta balasan anjen, berikan kepadaku, kata Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, ijlis. Abu Bakar, calik Abu Bakar. Ieu urusan kaula jeung Ukasah. Abu Bakar calik. Ukasah maju lagi selangkah ke depan. Begitu maju ka hareup salengkah, Sayyidina Umar bin Khattab nangtung di jawara. Umar bin Khattab ulah macam-macam ditawan ku setan. Jeung Sayyidina Umar, Ukasa, Umar bin Khattab baheula hewa ka Muhammad. Itu dulu, jangankan melihat wajahnya, ngadengi ngarana doang Muhammad, terus ngagolak rasa panas, hewa ka Muhammad. Itu dulu Ukasa. Tapi Allah sudah memberikan hidayah kepadaku. Rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi rasa cinta yang sangat luar biasa. Samemeh anjeun ngalengkah ka hareup, rek menyakiti Rasulullah, langkahi dulu mayat Umar, cek Sayyidina Umar. Umar ditunjuk ku Rasulullah. Umar, ijlis. Calik Umar. Ieu urusan Muhammad jeung Ukasa. Umar nurut. Umar calik. Maju deui Ukasa ka depan. Begitu maju ke hareup Ukasa, dicegat dia eta Ukasa ku Sayyidina Ali karramallahu wajah. Cek Sayyidina Ali, Ukasa, kalau kamu punya niat untuk menyakiti Rasulullah, untuk mengeluarkan darah yang keluar dari tubuh Rasulullah, cek Sayyidina Ali, darah kaulah jeung darah Muhammad sarua. Biarkan darahku yang mengalir Ukasa. Sayyidina Ali ogi dicaran ku Rasulullah. Ali ijlis. Ali calik kasep. Ieu urusan bapak jeung Ukasa. Sayyidina Ali calik. Semakin ka hareup Ukasa. Setelah Ukasa semakin ke depan, dicegat deui ku cucu tercinta Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Cek Sayyidina Hasan jeung Husain, Ukasa, Mang Ukasa, kami ieu duaan incu kesayangan Rasulullah. Menyakiti kami sama halnya menyakiti Rasulullah. Cukup Ukasa, kami saja yang kamu sakiti. Biarkan kakek kami di atas mimbar Ukasa. Andai kata kami disakiti oleh Ukasa, kakek kami akan merasa sakit juga wahai Ukasa. Apa kata Rasulullah? Hasan Husain ijlis. Hasan Husain calik kasep. Ieu urusan aki, urusan kakek dengan Ukasa. Hasan Husain duduk. Semakin ke depan. Ketika Ukasa aya di bawah mimbar Rasulullah, cek Ukasa, ya Rasulullah, anjeun emut kapungkur waktu anjeun mecut tonggong kaula, anjeun aya di luhur kuda sementara kaula aya di handap, ya Rasulullah. Lamun hayang adil, hayang terbalas, hayang selesai urusan urang di dunia, wayana anjeun turun tina mimbar, ya Rasulullah. Rasul turun pak tina mimbar. Sahabat semakin marah ka Ukasa. Begitu Rasulullah turun tina mimbar, apa kata Ukasa? Ya Rasulullah, ketika engkau pecut tubuhku, kaulah temake baju, ya Rasulullah. Lamun hayang urusan dunia urang beres, buka baju anjeun, ya Rasulullah, buka supaya adil. Hebatna Rasul, Bu. Dibukalah pakaian Rasulullah. Terlihat tubuh Rasulullah sangat indah. Yang membuat haru para sahabat. Ketika acuk kanjeng Nabi dibuka, terlihat di dalam lilitan perutna aya tali batu-batu. Batu di talian,
ngaganjel patuangan Rasulullah itu membuktikan bahwa Rasul sedang menahan lapar. Dibeungkeut patuangan ku batu. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Bilal, ambilkan cemeti, ambilkan pecut yang dulu pernah dipakai perang Uhud. Ayah di bumi Fatimah, Bilal. Dicandak eta pecut ku Sayyidina Bilal. Dipasihkan ke Ukasah. Begitu cemeti dicepeng ke Ukasah, tubuh Rasulullah sudah lepas dina pakaian anak. Eta cemeti lain dipantekan karena tubuh Rasulullah, lain digebukkan karena tanggung Rasul, tapi eta pecut dibalangkan ke tukang ke Ukasah. Kemudian Ukasah memeluk erat tubuh Rasulullah, ditangkep eta awak Rasulullah ke Ukasah. Rasul tersenyum. Cekang jeng Nabi aya naon Ukasah. Sahabat semakin heran, ari tadi keukeuh hayang ngagebuk aing geus dibukakeun bajuna kalah ditangkep ku Ukasah. Kata Ukasah, "Ya Rasulullah, tidak ada di alam dunia makhluk apapun ciptaan Allah yang bisa menyakiti Rasulullah. Tidak ada. Aku tidak mungkin menyakiti tubuhmu wahai Rasulullah. Ari anjeun kunaon teu kukubuh meuleuh kaula?" Cek Sayyidina Ukasah, anjen emutan ke Rasul, anjen pernah ngadauh ke pungkur, barang siapa yang bersentuhan kulit dengan Rasulullah, maka awak nak haram asuh ke neraka. Kaulah yesian ke neraka ya Rasulullah, numanda kaulah hayang nempelkan awak kaulah, supaya dihajauhkan ku Allah, tinasin neraka Allah. Subhanallah, ia luar biasa riwayat. Bukti ternyata Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia. Siapapun yang pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah, maka Allah haramkan jasadna asup kana neraka Allah. Cek urang lame hideung urang mapanggih ge tacan jeung Rasulullah. Tapi kita yakin, sekalipun urang can pernah panggih jeung Rasulullah, urang can pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah, tapi ada kecintaan urang ke Rasulullah, itulah yang akan menjadi penolong kita jaga di yaumil kiamah. Ya Rabbal Amin. Lumantak iya orang dinaputi ini ngabuktikan cinta orang ke Rasulullah. Betul. Tiap tahun orang sedih berkorban ngeluarkan hartana bikin memperingati peringatan maulid Nabi. Penting orang diayakan ulah dikendoran. Betul. Sosan aja ngelobakin ini tebekin kanan mulut les deh tebekin mau diganggu. Benar tante? Tapi jangan coba-coba menghalang-halangi, mempengaruhi orang yang biasa memperingati Maulid Nabi, dilarang-larang kumena ulah macam-macam. Urusan aja aing. Tapi urusan lamun mulun diharamkeun pan aing beak tebuka job ieu. Bener tah henteu? Geus mataun kamari aing gagal panen. Tahun kamari gagal panen gara-gara si corona. Genep 10 panggung aing dibatalkeun. Gara-gara corona mentak lamun tahun ayeuna dibatalkeun deui ku si corona ieu meuni keneh glut ieu terus terang bae kagok kuru aing awakna naon margina punten dulur kula moal ngariwetkeun Rasulullah irah jeung di mana moal sebab yakin kiai-kiai setempat sering ngabahas Rasulullah lahir di mana jeung irah betul geus aing moal ngacak-ngacak tanduran batur moal. Sebab lamun kula ngomongkeun Rasul lahir irah jeung di mana itu namanya penceramah tekstual. Penceramah meunang apal tuh. Murah nu kitu mah. Ampura. Kula mah disebutnya kiai update. Apa yang sedang viral, apa yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, eta nu yang dibahas. Nah. Nu mantak aing mah mahal ulah gagabah. Terus. Ini berangkat dari sebuah keprihatinan. Satu sisi orang ngerasa bangga dulu umat Islam di mana-mana ya, betul. Di Indonesia mayoritas umat Islam, betul. Ya di baros kabeh umat Islam. Ternyata dakwah Rasul yang dulu pernah dilakukan oleh baginda Rasul dibandingkan jeung dakwah kami para mubalig canayana naonna? Rasul mah dakwah sampai bercucuran darah, Pak. Dakwah sampai keluar getih Rasul.
Ketika Rasul dakwah ke Taif, sebelum Rasul dakwah, Rasul disambut oleh lemparan batu oleh masyarakat Taif. Belum pernah terjadi di urang sadaya seorang mubalik ketika ceramah di belakang kubatu, belum pernah terjadi, betul? Pernah di lame hideung, pernah mubalik di belakang, pernah. Rek ngajajal. Iya, aing keur ceramah di belakang kubatu, rek ngajajal. Lamun aing wani ngamaladog, aing mau balik terus terang bae. Ngendong aing di dia. Gelut jeung aing ngurusanna. Perkara meunang jeung eleh kumantos gelut bae mah. Tu tingali. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dakwah Rasul anu kapungkur sampai berdarah-darah. Terbukti sampai saat ini pemeluk agama Rasulullah di alam dunia sampai ka titik ayeuna jumlahnya sudah di atas 1 miliar. Alhamdulillah. Satu sisi urang bangga. Tapi di sisi lain, lamun urang ningali kana riwayat Rasulullah anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Jeung Kanjeng Nabi, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Moal datang hiji zaman, moal datang hiji mangsa ka aranjeun sadaya, terkecuali eta manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasul mengatakan bahwa agama akan semakin rusak, manusia akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun samemehna. Timbul pertanyaan, apa betul ucapan Rasulullah? Allah ngajawab dina Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyul yuha." Ucapan Rasulullah itu bukan berdasarkan dina nafsu Rasul, melainkan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu hiji. Anu kadua, dina bab akoid urang sering ngabahas bahwa Rasul ngabogaan sifat wajib bener mustahil bo. Rasul boga sifat wajib bener mustahil bo. Berarti ucapan Rasul pasti benar. Tinggal ayeuna pembuktian. Urang buktikeun bener tante omongan Rasul yang mengatakan bahwa umat Islam di akhir zaman akan semakin rusak, agama akan semakin dihancurkan. Yuk, urang buktikeun ayeuna. 2 tahun belakangan ini umat Islam di Indonesia dibikin paranoid, dibikin takut ku media gara-gara tangkorak corona. Bener kan? Pohara'i urang lami hidung kuat sawan ka corona. Melengek aing mah. Ari kana corona sieun, ari kana nyieun corona teu boga kasieun. Aneh. Jajak ulama teh eta corona doang bawa bongkong. Corona mah doang bawa bongkong. Ayang ngaran eueuh rupa corona teh. Coba hampura ye, kula rek nanya kana pangkolotna di dieu. Doang naik RT pangkolotnya. Hampur aja, bahaya kula nanya sebenernya ya. Eta kira-kira bobongkong doang kumah coba. Iya, ini nanya beneran ya. Eta bobongkong doang kumah. Cena bobongkong mematana hurung ji. Alah cena keneh dia kisah ruwa. Bener tanda. Maka aneh lamun ayah generasi Islam ngaku kena bobongkong. Aneh aing mah. Ya kula rek nanya kurang lami hidup. Lamun urang lempang tengah peuting ka kuburan sorangan we sieun tah henteu. Ari ti beurang sieun tah henteu. Ari kitu bobongkong ayeuna peuting doang. Ih aneh. Naon ti beurang bobongkong hees kabeh. Aneh. Lamun lempang dinu poek sorangan sieun tah henteu. Lamun dinu caang sieun tah henteu. Ari kitu bobongkong milih tempat. Aneh. Berarti urang melensin kana bobongkong teh. Sieun kana po. Jadi nu caang mah wani eta. Bener kan teu? Maka aneh ya umat Islam dibikin takut, dibikin sieun ku corona. Ya Allah tabarakallah. Sehingga orang tersadar ternyata gara-gara corona justru umat Islam dikorbankan dulu. Yuk buktikan. Gara-gara corona umat Islam dikorbankan. Hiji anak urang teu asup sakola 2 tahun, betul? Sakola diliburkeun ari pasar rame bae, betul? Pangajian dibubarkeun ari pabrik jalan terus, betul? Muludan dilarang-larang ari pilkada jalan terus, betul? Pancek aing oh poloan dia wic aing ieu. Iyo. Oh poloan.
diterapkan PPKM, jalan ditutup jam 6 sore tidak boleh lewat sampai jam 10, jam 11 dibuka, hari itu jam 11 corona molor kabe. Aneh. Teka hati. Urang dibobodo. Gara-gara corona mohal liwuh, Satgas menyampaikan ke masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, menghadapi COVID-19 harap gunakan protokol kesehatan. Harap gunakan 3M. M yang pertama harus menjaga jarak. Bapak jeung ibu gara-gara corona here sameter. Ayo ngaku sia. Geser, geser. Teu salah kina kunaon sia? Corona. Sameter. Ari kitu salah ke sia panjangna sameter. Aneh aing we. Tukang ojek dipaksa harus menggunakan prokes. Jarak tukang ojek dengan penumpang minimal 1 meter. Atau ngusruk dia penumpang. Betul atau tidak? Bukan hanya tukang ojek dulu. Di masjid-masjid perkotaan, dipaksa harus menggunakan prokes. Sholat jaraknya 1 meter. Na'udzubillahimin. Dengan alasan takut corona. Ini sholat tolol begitu. Naon sababna? Geus teu diindahkeun aturan Rasulullah. Betul? Pan urang Pak dina salat sering maca doa akhir dina doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asok urang maca kitu asok. Hepan eta tolol nu kitu teh. Anu bae jarak sameter. Salat sameter tolol cai. Pan dina salat urang ngomong kieu ka Allah, inna salati sanyana salat kaula Gusti, wa nusuki ibadah kaula, wa mahyaya hirup kaula, wa mamati maut kaula lillahi rabbil. Pasrah ku macet Allah, ari kunaon dia salat sameter tolol. Di mana coba tak? Sudah tidak diindahkan lagi aturan Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah anjeun seperti anjeun ningali kaula salat. Punten dulur, Rasul setiap jadi imam, sebelum takbiratul ihram, Rasul selalu nengok ke belakang. Ieu bijaksana Rasul. Mantak awas ulah gagap ya. Imam salat kudu bijaksana. Memeh takbiratul ihram deuleuh heula penumpang. Ulah main tecek bae. Ibarat supir angkot, lamun penumpang can diuk, ulah make dijejek asna. Entak musruh. Betul apa tidak? Sarua imam, meme takbiratul ihram deuleuh heula penumpang bisi aya aki-aki keur kikeun kana. Sehingga Rasul memerintahkan kepada para makmum, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamish shalah." Luruskan dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapat barisan dalam sholat merupakan kesempurnaan sholat. Ketika sahabat ningali, Rasul ningali sahabat jarak nantungna antara makmum yang satu dengan makmum yang lain aya jarak sajengkal, Rasul marah. Rasul marah. Apa kata Rasul? Jangan berikan ruang iblis ketika kalian sholat. Sajengkal Rasul pernah mengatakan, jangan berikan ruang iblis ketika kalian sholat. Aina jarak nu sholat 1 meter. Berarti keluarga besar juri ayah kami hidinya. Betul atau tidak? Dikorbankan agama orang. Orang tersadar. Anak-anak orang tersarakola 2 tahun. Dipaksa bodoh anak orang gara-gara corona. Betul? Tidak belajar 2 tahun. Cuk Pak Guru, kan Kiai ada belajar daring, belajar online. Belajar online. Ya, dengar orang lama hidung. Belajar online itu tidak sesuai dengan faedah ta'lim. Ta'aku. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sahajal ma'anu belajar ilmu tina Google. Belajar ilmu tina HP. Belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna adalah juri. Guruna? Juri. Cuk Pak Guru, kan kami jadi ditahan ke Bapak Menteri cenah Pak Kiai. Berarti menterina menteri? Juri.
cek menteri atau kami gede ditahan ku presiden pak kiai berarti eta presiden bapak kolot terus gitu urang teu sadar pak gara-gara belajar online urang dijajah betul budak SD ngarang hi ka indungna mah beulikeun android mah android cek indung naon si android android mah boga aing ge HP jeung belajar online HP akhirnya kapaksa teboga duit ke indungna meulikeun HP yang bisa dipakai akses internet adalah HP android yang paling murah itu buatan Cina berarti orang Indonesia dijajah kene kutang korak sakitu Cina sipit matana bisa ngajajah aing memikiran kumalamun beloi sih betul apa tidak? Teu sadar ku generasi kita dirusak oleh HP apa ibu bapak pikirnya teh HP tengah rusak di negara pembuat HP di Finlandia mereka sudah punya perangkat undang-undang anak usia sekolah dilarang keras memegang HP kena pidana datang kalame hideung budak esing sikikeun na'udzubillahi min coba buku lerek nanya naon sih manfaat ibu melikin HP ke anak manfaatan ngikuti trendy ngikuti zaman tolol ya dolor dengekan gara-gara anak orang dijejelan HP justru itu merusak otak kiri kanan anak kita di rumah sakit jiwa Bogor 80% pasien rumah sakit jiwa Bogor itu didominasi oleh anak-anak usia sekolah anu kecanduan game online gara-gara HP betul tidak? Justru gara-gara HP anak-anak kita kepekaan sosialnya hilang mual peduli kabatur mual buktikan ku bapak ulin ke stasiun ulin ke terminal di terminal ada kursi tempat menunggu penumpang tina ujung kursi sampai kana ujung kursi eta jelema kabeh nguyek bae kieu bener lah geus eueuh obrolan basa-basi jeung nu sabeulah ari kakak urang mana di lembur mana kak geus maneng tak encan usim naon di lembur geus eueuh obrolan seperti itu semuanya sibuk ngomian hal kepekaan kita hilang contoh konkret di jalan raya eta tabrakan aya korban jiwa ngagoleng di aspal lain ditulungan ku sia kalah di video pantol cek aing mah eta bener kan teu di lame hideung aya imah kahuruan lain di lumareuman seuna kalah di video kieu anu paling parah bapak kolot keur sakarat di video ku incuna beri di update kana status cek incuna hey guys bapak kolot lagi sakarat guys tahu kayaknya sebentar lagi game over guys oh. Bapak kolot sakarat yang dipujian kalau di video na'udzubillah ya men ini gara-gara HP makanya punten ibu ya jadi motivasi ke orang lama hidung punten kula di keluarga paling galak ke anak di urusan HP paling galak orang kolot kudu boga prinsip kula eleh ku anak iya mah indung eleh ku anak bapak eleh ku anak tolong ya punten kulama boga prinsip kia ke anak daripada hirup anak ya meningkene anak kula gaptek lebih baik boga anak kampungan lebih baik boga anak tewau kana HP tapi di yaumil qiyamah anak bakal nuluman ka indung bapana betul aing mah kitu ka anak nu mantak anak kula mah kabeh tuh nuhun nya ka HP jajal anak nya ka HP batin tuh teh buah Oh nuhun ya tuh. Maka alhamdulillah tahadus bini. Anak saya yang pertama umur 14 tahun mampu menghafal Quran 30 juz selama 1 tahun 7 bulan Quran ditalar. Ai mah kitu anak. Sebab tilu dia can pernah nyekel HP. HP itu rusak. Lamun urang yang ngabuktikeun HP itu bahaya. Eta HP simpel ku ibu di handap pangkal. Sarean bantal sapeuting bae apa yang terasa lieur
Kenapa? Karena ada kontak radiasi antara satelit melalui sel-sel otak kita karena jaringan HP. Liur. Makanya kenapa di pom bensin gambar HP dicoret? Cret, cret. Radiasi. Akhirnya dibikin ke anak-anak. Karena dia, itu bentuk on cek aja. On bu. Makanya gara-gara belajar daring, anak-anak orang dipaksa melihat. Satu. Yang kedua. Iya kadang-kadang Satgas ngomong ke. M yang kedua harus menggunakan masker. Mantap pura. Ampura. Kula paling nek. Lamun ker ceramah, ibu-ibu pakai masker. Nek kainnya. Terus terang bang. Dan sababna kula teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Pan bingung ka aingna. Bener tah henteu? Eta pan hate goreng sangka, geulis tah monyong ieu dikang. Ya make masker bae. Sebab trauma kula mah teh terus terang bae. Pernah punya pengalaman buruk bae. Baheula keur jaman mah santren, kula pernah Badung. Pernah Badung kula emang ya. Ngeun kula mah Badungna baheula ikhlas ieu. Nu mantak jadi kiai. Mantak santri lamun hayang jadi kiai badungna kudu ikhlas dia. Mana badung kula baheula? Batur mah ngaji aing mah nonton layar tancep baheula. Nonton ge bayar. Baheula musim layar tancep. Eta di layar tancep manggih awewe. Katempona geulis kukul eta bikang. Mana ciri geulisna? Ti samimiti mimiti panggih sampai ka bubar kieu. Cek aing yakin bikang geulis dikitukeun. Kutu pan irung mah gimana? Biasa kenalan beres kenalan penalaki mah gitu di mana semoga kahayang kahiji bikam segala ilmu bakal dipakai semua jurus bakal dikeluarkan bener kan enggak jurus yang paling jitu untuk menaklukkan hati perempuan adalah dengan cara menjual jasa ngajual traktir kurang mah neng pada baso gitu kita bikam waduh gagal gitu kan ya ulah nyerah nah, tawaran lain. Namun baso terdekat tawaran lain. Neng, hoyong es. Gitu di bae. Waduh, nu panas embung. Nu tiis embung. Tawaran nu sedang. Seprit-seprit neng, bade seprit. Gitu ke eh bae. Pan bingung ka urang eta. Aya nu kurang ngomong. Neng, atuh geura ngomong burung. Hayang naon? Mumpung loba padagang. Ditraktir ku tenang bae kitu teh. Aing ge boga duit menang nyolat gitu. Aduh di mana dia santri, madu tidak menyelatkan doang, nyamang ya. Tenang di situ kan, di traktir. Akhirnya ngomong ya tadi kan. Ayang suah. Cik ayang naon ya suah. Sumpah teka arti. Untung ayah bapak turan no arti. Cina si neng hoyong suuk. Cik ayang jauh amat tidak suuk karena suah ya. Barang dibuka ya tadi yang orang yang diwira suing. La ilaha illallah. Ayang katiku haram jadah doang gitu kan. Sugan aing geulis di horeng nyingsat bibirna. Tak kula gagaban sama masker ya, bisi suah doang yang menenang ini. M yang ketiga kata Satgas harus mencuci tangan. Keluar rumah cuci tangan, masuk rumah cuci tangan. Hantem dia kokobok ari nyatuh henteu. Mata kawas dulur. Ya orang teu sadar. Umat Islam dikorbankan gara-gara corona. Tidak sedikit para kiai yang ketakutan. Gara-gara corona pengajian dibubarkan, masjid dikosongkan. Betul apa tidak? Hei, atau nu sebul ke masjid saya itu serang baik. Cek nu sebul tiba heula ka hengos ka masjid kiai cenah kakarakaina ka parangkeun ieu. Urang teu sadar. Naon sababna? Punten dulur, dari pertama COVID-19 terjadi di Indonesia, dari tahun 2019, saya menunggu instruksi dari pemerintah. Nu cenah wiyo wakil kiai cenah engge. Cugan aya instruksi dari pemerintah, ajakan doa bersama kepada umat Islam. Cugan aya wakil presiden ngajak ieu. Hoi umat Islam, dari Sabang sampai Merauke, adakan istighosah, adakan doa bersama, adakan doa secara nasional, minta kepada Allah supaya corona diangkat di Indonesia. Ajakan berdoa. Betul atau tidak? Cugan aya ajakan dari Jokowi sebagai kepala negara. Hoi orang Kristen dari Sabang sampai Merauke,
adakan doa di gereja masing-masing, minta kepada Tuhan kalian supaya corona diangkat di Indonesia. Ayah ajakan berdoa, ayah. Allah, justru yang ada instruksi dari pemerintah supaya masjid dikosongkan, pengajian dibubarkan, masyarakat tidak sholat di imam masing-masing. Cek aing pamarentah goblok anu meuleuk kieu. Ayo dia pamarentah. Di mana logikana masyarakat awam tidak sholat di imam masing-masing? Nek di mana bener nak? Di mana bener? Ya, dengarkan para santri. Jalma bodoh dina sholat. Tenyaho rukun, tenyaho sunnah, tenyaho nunga batalkan. Tita sholat di imah masing-masing. Bedana model bikang diberi alat kosmetik tapi tidak bisa makena. Ayah lipen, ayah sifat, ayah wedak. Ngen tidak bisa makin. Lipen dipakai di halis. Sifat dipakai di bibir. Wedak di kana buukeun. Eta mau danang gitu kan. Jadi dong mau bongkong sekarang, betul apa tidak? Jalma awam tita ibadah di imam masing-masing ngeksahan lu nggak bener kena nanya. Justru di dia salah nak dulu. Ketika wabah corona turun, lain masjid nu dikosongkan, lain pengajian nu dibubarkan. Deketan Allah, deketan. Ibarat orang diudak ku anjing galak, ulah lompat dia nggak capek-capek. Ayah anjing galak sih lompat, lompat ongkoh, musruk ongkoh, digegel ongkoh. Betul atau tidak? Lamun orang hayang selamat tina anjing galak, kumaha carana? Dekatan boga anjing. Wauhan pemilikan. Lamun orang nesoh jeung pemilik anjing, mang anjing sih galak aina. Lu bener tuh kalau ke PKI. Anjing galak digerokan ke nubukan menurut kamu kan? Ngekel mau ke orang. Iya corona teh galak teh. Corona galak. Budak putih, pang. Aki-aki kejer. Buwe nama gitu ya. Ragam tina tangki loh corona gak sih? Mana tuh serang baik karunya ke santri ya. Krisis moneter ya santri itu serang baik. Ngadengnya di musola, innalillahi ngesaran harni santri ya. Barang begitu datang maitnya di petian, wow gratis di baik. Urus santri urusan aneh ya. Mesti nyari. Ulah di jauhan Allah. Makanya pun menyikapi corona iya, ulah ku logika. Mual nyampe. Ulah kan orang masyarakat biasa. Ahli di bidang kedokteran, ilmuwan di bidang kimia, sampai saat ini belum mampu menemukan obat yang bisa menyembuhkan corona. Betul? Karena pakai otak. Orang mah umat Islam dulur, pakai pendekatan tauhid, pakai akidah. Ada ungkapan ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Mitwali Asy-Sya'rawi, seorang mujahid abad ke-20, umur 9 tahun sudah hafal Quran. Bacakan oleh silahkan. Bejakanlah, bejakan bahasa Mesir nak. Lalu terjemahkan dek bahasa lama hidup. Lo banget kaya orang ini. Nih, kata Syekh Mitwali Asy-Sya'rawi ki ungkapan. Tastarihu fi ta'irah, wala ta'rifu qa'idaha. Wa tastarihu fi safinah, wala ta'rifu qibtanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi pesawat. Padahal kita tidak mengenal siapa pilotnya. Urang ngerasa anteng ketika diuk dina kursi pesawat, padahal urang teu wau saha pilotna. Pernah urang lami hideung ketika naik pesawat, oh karena pilotna pernah. Teu. Sadak jeung pilotna ieu cenah. Kunaon mah cenah aing moal naik kana pesawat eta cenah. Bisi disusukeun teh. Bisi ngusuk kana pesawatna. Kita tidak mengenal siapa pilotnya, tapi urang anteng diuk dina pesawat. Betul. Masya Allah. Nginahun ya tadi ukna kursi pesawat. Kursina empuk. Pelayana garel. Masya Allah. Pemuda eta pramugari nu monyong. Ih bener emang abeja. Siswa diri nyawa. Gulis kabe. Eta tolong pramugari naon coba. Di nalawang kene, nalawang pesawat sudah menebarkan senyum yang paling indah.
begitu datang eta pramugari, selamat siang mas, senyumnya indah. Geus nyaho kelemahan kula mun hiji doa kula mah teu kaop napa nu geulis seuri aja hayang mungkus bae teu kaop eta. Begitu gek na pesawat pan sok diumumkeun teh ku pilot, para penumpang calon jemaah haji atau umroh harap kenakan sabuk pengaman karena pesawat sebentar lagi akan take off. Nah aing mah pura-pura bego keur kitu mah pura-pura bego eta sabuk wae teu dipake, cuek wae mikir bae pan ke dipariksa mah ku pramugari bener teu. Begitu nempok kursi kula sabuk teh dipake, cek pramugari, mas tolong sabuknya pake, pesawat mau terbang. Apa jawaban saya? Mohon maaf pak, saya mah orang kampung, nggak tahu pakainya, takut rusak. Pangke dipakai kan ku seta. Alah, lumayan. Modus nu kitu mah. Lalu kira-kira dorakan nanti cenah tiku haja, teu nyaoteu seta nyangkeun ye ka aing. Urang ngarasa nyaman diuk dina kursi pesawat. Padahal orang tahu usaha pilotnya. Ayang ibu kamu kaya. Ayang kamu kaya. Nges daftar rancang. Reksa nu ngajak sih. Ngomong ayang kamu kaya daftar rancang. Mentak didir orang salah. Urang mah ngahalakeun daftar ka depan. Ngahalakeun daftar ka bank. Betul? Padahal Mekah itu lain milik bank. Mekah itu bukan milik depan. Gaduh sah Mekah bu. Gaduh saha? Gaduh Allah. Pertanyaannya, pernah tancan urang di daftar ka Allah? Pernah tancan? Oh, eta belawana siapa? Daftar heula ka Allah, heulakeun menta ka Allah. Ketika Allah sudah memanggil kita, syariat di Allah, hakikat kuma ceuk Allah, betul? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Teu aya nu mustahil bagi Allah. Betul. Ngandung hartos kieu. Lamun urang hayang digancangkeun nasib ka Mekah, ngadoa ka Allah. Bisa ngadoana? Dan bisa. Hayang bisa tante. Rek diturutan. Rek diamalkeun. Ayo turutan kabeh nih supaya kabeh kana sibuk ka Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah. Nah dia naon salah ieu. Cek nini aing mah bener-bener ngadengekeun. Ngadoa ka Allah, ya ngadoana kieu boyo. Setiap beres salat 5 waktu urang ceurik ka Allah, ngadeuhus ka Allah. Ngadoana kieu, ya Allah, abdi nyuhunkeun ka anjeun Gusti, ulah waka di mautan awak abdi ku anjeun, satungtung can dikersakeun jarah ka Baitullah, jarah ka makam Rasulullah. Kudu sebab ketika Allah sudah memanggil kita, hakikat panggilan ti Allah ari syariat kumaha ceuk Allah. Ngandung hartos ieu urang lame hideung bisa bae ka Mekah atas izin Allah tanpa daftar ke depan, tanpa naik pesawat bisa. Yang penting aya izin Allah, aya ridho Allah. Contoh. Ieu urang lame hideung keur ngeunah-ngeunah hees di lame hideung. Tiba-tiba datang angin puting beliung. Oh, umpama ieu mah umpama. Keur paparende salaki jeung pamajikan datang angin puting beliung. Hiber di lame hideung. Ari murag di Mekah. Mustahil teu bagi Allah. Atuh henteu. Allah mah ngabogaan sifat fi'lu kulli mumkinin aw dar. Mungkin bae bagi Allah, betul? Ragak di Mekah salaki jeung pamajikan anu keur hees teh. Begitu datang ka Mekah, nu pertama hudang pamajikanna. Salakina mah molor bae. Cek pamajikanna, bapana, geura hudang ieu hareng di Mekah ieu. Eta salakina hudang bari nyakar beungeut pamajikan. Ngimpi meureun diam. Barang gigi sih kieu mah. Ih, jauh itu jalan mah kereta rawap. Urang di mana ieu? Di Mekah, ka di Mekah. Kumaha tadina? Kabawa ku angin. Angin naon? Puting beliung. Wasilah dibawa ku angin puting beliung bisa ka Mekah, alhamdulillah. Ngin lamun kajadian ieu bae, lamun kajadian. Yakin aing mah polisi Arab bingung geuning. Bingung sia.
bakir matua pakai kain ihrom. Saya tahu pakai spray duaan. Atuh ke HSI ya. Wasilah dikirim ku angin bisa ibadah di Baitullah, bisa tuh di Baitullah. Alhamdulillah. Ngeun eta pelebah rek balik, bingung ini saya tahu. Atuh bisa kamu kata bisa balik kak. Datang ke kloter Serang, hayang ngilu, ditempo daftarna, ngaran. Ditolak orang Serang. Lah tina suka orang Rangkas balik lagi, tina datang ke Rangkas lah. Datang ke kloter Rangkas, juga ditolak oleh orang Rangkas, sebab namanya tidak terdaftar. Tung-tung na eta pamajikan ingsruk cerik di Mekah. Kumangus gilka, orang bisa ke Mekah, itu bisa balik. Mana ingat ke anak, nu urusan. Bebek, nu maraban. Salah kena sadok sebenarnya pemajikan curik pak dasar dia bikang bisa mewek malulu aku makai itu orang bisa balik di kakak wame hidung kak eh dengekun pancuk jaga ya Mekah ya makom ijabah tempat di ijabah doa ku Allah nges pokoknya makai ayah ngadoa dia nunggah minat mohon kak ngadoa salah kena dari pun Ka'bah cuk salah kena ya Allah cuk pemajikan amin ngucan ayah ngadoa ngegengkeh. Alhamdulillah ya Allah wasilah dikirim ku angin puting beliung kami bisa ke Mekah jeung pamajikan Gusti ngan wayahna Gusti hayang balik kalame hideung Gusti wayahna pangkirimkeun di angin ukamari Gusti dijabah ku Allah dana datang di angin puting beliung di Mekah hiber di ti Mekah ari murak di Merak jauh deuleung. Artina hodakeun ka Allah. Lakin minta ke Allah. Lakin minta ke Allah. Hari ngadong aku bahasa ulang ya endah baik teh. Endah baik. Jabongan bahalang itu masalah teh. Ngadong pakai bahasa Sunda endah. Betul atau tidak? Menuah doang orang kanekes. Ula buka tantang gak badu itu. Kanekes disebutnya. Beda sih itu mengadong anak. Apaan loba orang kanekes orang badu nausuk Islam loba. Itu namun dipagahan tengkuk kiai. Lot. Pangeran urang mah. Ula kenu dijakun kulisan. Anu ngeretak tina hati ke Allah menyahuan. Ngadoa apa ngulang kanekes udah ngoho. Cik ulang kanekes. Ya Allah. Ngarti merenca. Kan sakit loh sentuh ngadoa anak. Terus belah dibejakan hayang ihang itu. Cik Allah menyahuan. Watas tarihu fis safina wala ta'rifu kibbona. Anu kadua. Cik Syemitu Wali Asyarawi. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi kapal laut padahal kita tidak mengenal siapa nahkodanya. Watas tarihu fis safina wala ta'rifu kibtonaha. Ibu bapak ngerasa anteng ketika diuk dina kursi bus padahal orang tua usaha pilotna. Diajak jarak keliling Serang, keliling Jawa. Diuk dina kursi bus, bisa hees dina kursi bus padahal orang tua usaha supirna. Betul? Pertanyaan orang dina peting aina. Wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Naon alasan umat Islam di Indonesia make jeung kudu sieun kasih corona? Naon alasan orang umat Islam hirup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun teu nyatu padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur kita di dunia? Sanu ngatur urang? Allah. Anu ngadamel urang saha? Allah. Anu ngarizkeun urang saha? Allah. Anu nurunkan corona sah, Allah. Anu nyagirkan corona sah. Atau rek anu kudu sieun-sieun sia kasih corona. Sebab aya Allah. Makanya mohon maaf. Tahun yang lalu saya diundang ceramah ke Kabupaten Serang. Tilu poe sambil me acara panitia hampir ngabatakeun ka kula. Datang ke Rangkas, Pak Kiai mohon maaf, acara dibatalkan. Cek kula, waduh, gagal cair urusan aneh. Ada apa? Tidak dapat izin dari polsek setempat, Pak Kiai. Apa saya jawab? Tenang, panitia, saya pasang badan. Yang benar, Kiai. Tenang, aing pasang badan. Aing dilawan dia. Tenang, Pak. Aing ngawani aneh gitu. Aing terus berangkat. Acara dijadikan. Begitu nyampe ke tempat acara, ada petugas Satgas Covid dari provinsi 3 orang. Memang acara pula dipanggil ke panitia. Pak Kiai, kita ngobrol dulu. Siap? Ngobrol dulu. Cek Satgas ngomong Kiai. Pak Kiai, ini acara kan gak dapat izin dari polsek setempat. Terus Pak, kenapa Kiai tetap datang? Dijawab kukula. Aing datang karena aing diundang. Anu kedua, aing datang karena panitia geus mere DP ka aing. Lamun aing sampai terdatang, aing kudu ngabalikeun DP ka panitia. Sementara duit geus beak.
Saya ngomong dia. Alasan yang ketiga, kenapa saya datang? Karena tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak ada dalam Undang-Undang KUHP, setiap umat Islam rek ngayakeun maulidan kudu izin dari polsek setempat. Allah undang-undang. Betul apa tidak? Umat Islam dari dulu taat undang-undang, Pak. Setiap lampu merah eureun ngajuguk. Betul apa tidak? Lampu hijau prolos. Umat Islam taat undang-undang. Silakan Bapak cari ada tidak pasal yang mengatakan setiap umat Islam rekayakan pengajian kudu ayah izin dari polsek setempat. Ayat Allah. Lamun Allah rek naon ngahalang-halang dia kai ngaji haram jatah doang. Iya Pak Yes, cuman sekarang kan senang zona merah. Aing mah teu nyoba urang teu nyoba neut teu nyana naon. Beureum dek hejo geus urang teu aing mah. Betul apa tidak? Kan sabab pon dulu. Kenapa saya setiap diundang tahun ini selalu menitipkan pesan kepada panitia? Ulasian panitia, kalau acara peringatan Maulid Nabi beresiko dengan konsekuensi hukum, saya siap pasang badan. Kalau acara ini dianggap melanggar PPKM, lamun acara pengajian dianggap melanggar hukum, maka saya siap dihukum. Aing siap dihukum. Dengan syarat Jokowi juga harus dihukum. Ayo, ngomong mandi ya. Dia siap ke kamar, ngayakan kerumunan, bener kan enggak? Hukum harus adil. Siapa yang dianggap melanggar harus ditegakkan hukum. Lamun aing di penjara, Jokowi juga harus masuk penjara. Asupkan Jokowi jeung aing di penjara. Satu sel. Gelut-gelut aing di tiro kagok. Jasarua kuruna ieu jeung aing. Bener kan enggak? Mantak ulah sih. Kiai di sini-sini bubarkan pengajian cemen. Lawan selama kita tidak melanggar undang-undang. Makanya kok boleh ditatakan kenapa Bapak tidak menerapkan undang-undang karantina dari awal, Pak? Dari anu salah. Diterapkan PPKM jam 6 ditutup, jam 11 dibuka. Oh, on. Lamun rek ditutup, tutup 24 jam. Jembatan menuju pasar guntingku dia potong, rubuhkeun. Coba menang lewat. Berapa tidak? Kan di sini aneh, Pak. Umat Islam teu meunang ngayakeun muludan, umat Islam teu meunang ngayakeun pangajian, umat Islam teu meunang ngayakeun jumatan, umat Islam teu meunang ngayakeun berjamaah. Ari tang orang Cina ngabrol bae ka Indonesia, pan goblok jasa teh kayak mah yeuh. Hayu dia ngomong naon? Ai hunak jasa di negara ieu dong cing. Ieu ge wanina, ai wanina tiba heuh deui. Karena di dia orang salah, Pak. Umat Islam selalu dikucilkan, selalu dirugikan. Betul atau tidak? Karena orang dianggap sami'na wa atho'na, repeh wae. Makanya iya, itu 3M yang ditolak oleh pemerintah. Namun kudu ngomong ya, ulah. Ngomong. Menjaga jarak. Urang teh keur dijauhkan supaya ulah deket jeung Allah. Urang teh dijauhkan jeung rumah ibadah Allah. Urang teh dijauhkan jeung masjid, dijauhkan jeung pengajian, dijauhkan jeung para ulama. Mana buktinya? Rasul sudah mengatakan, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Orang tak bakal dijauhkan dengan ulama, orang tak bakal dijauhkan dengan Allah. Setelah orang jauh dengan Allah, ditutup pakai masker, dibungkam temenang ngomong. Dibungkam temenang ngomong. Lamun masyarakat geus jauh jeung Allah, ulama-ulama anu ngartikan hukum ngajedog bae karena dibungkam pakai masker. Tinggal cuci tangan. Masyarakat tinggal bararodo, ibadah teu ararendah, tinggal cuci tangan nagara. Iye maksudna mah eta. Nu mantap ulah cicing bae umat Islam lawan. Carana kumaha? Urang kudu leuwih deket jeung Allah. Ulah di jauhan Allah, nah ulah di jauh. Makanya ternyata, iya fitnah corona anu nimpah ka urang. Iya teh fitnah akhir zaman. Ciri dunia tereh urunan. Mana ciri dunia tereh urunan? Dunia terbalik. Nu bener dianggap salah, nu salah dianggap terbalik. Makanya menghadapi fitnah akhir zaman, solusinya cuma satu, Bu. Non solusina, rapatkan kembali persatuan umat Islam. Ulah gara-gara beda partai, urang patojaiyah jeung masyarakat.
Urang gara-gara beda pilihan, beda calon kepala desa, urang pasea jeung masyarakat. Heh, atuh ngarugi-rugi dia. Gara-gara pilkada salbiu masyarakat. Nauzubillah, amin. Atuh urang kalioh leuwih teuing enggak? Jadi hansip ge moal dia. Bener kan enggak? Awas ya, dulur. Rapatkan kembali barisan umat Islam. Ulah dieureunan ta berjamaah, ulah dieureunan pangajian. Makanya ibu-ibu ya, kudu punya peranan aktif. Lamun ibu boga kebenaran, salaki boga salaki kebenaran, goreng nasib, sebul ngaji, jiwir jelina. Jiwir teh. Omongan ta salaki. Heh, kumane? Hirup di lame hideung. Terumas. Ngaji mingguan teda. Bulanan seb. Atuh kudumi. Janggeus kol. Kekebel-kebel mah salaki teh mikir. Cek salakin. Ha. Kayak rek nginu ngaji. Iraha, satu tahun sekali. Oh iraha, kayak munduhan nginu ngaji. Lumayan lagi, satu tahun sekali, alhamdulillah. Untuk salakin, aing malamun ngaji rek terakhir, bayi lempang lah. Kunan cenaka, bisa di haruan ku tetangga. Nginu ngaji muludan. Lumpang terakhir, saya tahu. Karena terakhir, teka bagian tempat diu. Korsi ngespinu, terpal ngespinu, teka bagian tempat diu. Dia pernah di pojok deket kandang embe. Lu beli kandang embe. Karena jalan mati lok ngaji pantai. Kakak kege, pada jalan lembut tapi kikan. Lenggut, lenggut. Terus sadar, orang di jero kandang embe, ayah embe lalaki nah. Disangka ku embe, iya jalan mengajak gelut. Atau mundur embe lalaki nah. Kau bula tak embe gelut saya tahu. Batur mah ngadengkeun penceramah, ngadengkeun pengajian seeta mah bak-bak jeung embe. Eta peci kuat pinuh ku teh embe. Tapi hebatnya noh. Popelebah bagi berkat mah seeta meunang teh seeta meunang. Hebat seeta mah nasibna bagus meunang berkat mah. Karena ti lokon meunang berkat. Cek salakina. Lah cen aing ngaji geus dong ho, geus beureuh pisan geus aing nak ya. Berkat meunang aing balik lah, balik. Eta ge ti lokon meunang berkat pan. Eta berkat dikodokan beku saya sepanjang jalan. Maksud, nak hayangnya ho iya posisi daging belah mana nyelapnya iya. Di si datang ke imah rebutan berkat yang pemajikan. Meh namun ngasih nyaho daging. Kan. Cek, be aman pan urusan anak. Begitu datang ke imah, di jauh kainnya yang sangat gini yang berkat. Assalamualaikum. Eta pemajikan nakot. Kaget ayah, bunga ayah. Bunga karena salaki balik di pengajian. Kaget ngeles salaki peci pinuh kutembe. Cek pamajikan adik kakak cenang ngaji kumah tadi nanya cari itu kakak dia tanya beka hulu-hulu lelah bawa omong dia nu penting aing daik ngadeng omongan dia cenang aing daik ngaji iya bukti ngaji aing menang berkat terus pula lelah bawa omong menikin ada berkat dibuka be turup sanggup berkat itu begitu sanggup dibuka tuh bret parem lampu aduh kak cenang parem lampu kumah daharnya gitu alah daharnya dia parem lampu los ini mau sasa bukana celi dia cina. Pasti karena sungutnya tuh mah nges kira dahar bae. Aduh, asih teh manteng bae. Jangan nyaho ye posisi daging belah mana. Belawak, belawak wes salaki ngandaran daging. Ari pamajikanna goreng nasi. Ya ku poe, salakina mangegel daging pamajikanna meunang laja. Cek pamajikanna heueuh kanya. Allah mah adil kanya. Kakak nu ngaji, kakak nu meunang pahala, kakak mah meunang daging, cenah kami mah ngaji teu pahala teu meunang ngegel aja. Cek salakina lebok ku dia. Tadi dia mencerewet ngomong baik. Akhirnya karena laja nu dahar ku pamajikan mulus beuteung. Cek pamajikan, waduh kak mulus beuteung ya. Terus hayang ngising. Aduh modal dia ka ditu. Pan poe ka cenah anteur. Dianteur ku salakina. Begitu datang ke nawang WC, salakina rek parkir ditarik kerah bajuna. Ulah ka jauh. Ya poe kami sieun diuk di dinya kumaneh diuk. Eta salakina kieu di lawang WC. Mana lo barengit, mana kebel modolnya. Beres modol, neang arek ngisang neangan gayung. Kak, cina gayung di mana? Ayah di dunia cina sore, urut mandi aing. Ruh, kak. Ayah! Duh ayah, kak. Pupar-papar salah cina neangan di luar. Horeng eta gayung dipake ngaganti motor, ngaganti oli motor anaknya. Dibikin minta ku salakina eta gayung anu aya olian campur bensin teh karena jengkel pas salakina ya gayung dibikin teh gayung ku salakina
Ari pamajikanna husnudzon, bagus sangka ka salaki. Salaki aing radak soleh. Kakarak ngaji setahun sakali ge masyaallah hayang geus kuat disiukeun caina. Disangka cai ku pamajikanna buku oli tolong. Ngaran poek eta ka delapan ka. Eta oli pake hantem dipake ngisang ku pamajikanna. Hantem pake ngisang. Karena olin dipake ngisang teu sadar, renyeng bobogaanana. Atuh. Barang kaluar di WC cek pamajikanna kakak sugan kami macina tadi kakak nyiukeun cai eta gayung pan dia mentana ge gayung kain hari kitu cenah heuh sugan kami mah cai eta kak terus orang oli ka oli oli ka eta mah cenah jaleueur cenah oli mana bau bensin ieu cenah laju cenah laju dipake ngisang ku kami terus ieu cenah ayeuna akibatna hararatul bobogaan ka lain naon cenah bisi tetanus kami mah ieu eta salaki ngadenge pamajikan besi tetanus khawatir meureun khawatir dasar boga hiji-hijina tetanus sakali pan nganggur urusanana eta cek salaki nu ngomongke ka pamajikanna geus ayeuna ulah loba omong pan sok aya istilah P3K teh pertolongan pertama pada kecelakaan wayahna mumpung can ka jero dia ka kamar geura ngadangkak engke kuai disorotan nu mana nu tetanusna nurut pamajikanna ka kamar disusul ku salakina ka kamar begitu disusul eta pamajikan keur ngadangkak neangan baterai teu boga HP eueuh aing ngodok kana kantong aya korek jepris maklum pan ka ngaran salaki keur panik ieu pan ngadenge tetanus eta ngahurunkeun korek bari ngageudeur teu sadar eta ngahurunkeun korek deukeuteun kana bobogan pamajikan begitu korek hurung jeplungnya berkahuruan atu geger salame hidung kahuruan eta nuker hadir meludar kaget sabeh nyilu naon teh nu kahuruan terminal aing kahuruan ngadenge terminal kahuruan ngadadak bubar eta nuker meludar bubar panasaran hayang nyao terminal anu kahuru kahuruan sakitu anu kapiah teu mudah-mudah aya manfaatna anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat dina kadepan pribados pas satengah 12 waktu Indonesia bagian tutumpukan sakitu anu kapiah teu akhir kalam ikan hiu warna abu-abu I love you bu ikan hiu ikan teri ikan tuna ikan tongkol itulah nama ikan-ikan di laut sekian ya Allahumma fiq illa aku amin tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.